Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat ternak ayam kampung dan sahabat budidaya Makut BSF. Kali ini saya akan mereview kandang indukan yang baru jadi. Ini kemarin saya kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri semua. Ya, mungkin alasannya tak kuat bayar we. Mumpung nganggur. Lah ini tinggal pengerjaan tempat minumnya, kita gerenda. Ukurannya per plong. Ini 1 meter kali 1 meter. Kapasitas nantinya 5 ekor betina dan 1 pejantan. Jare ini kaya menungso, menungso papat. Hewan ya 5 ora apa-apa. Saya bikin 5 pintu. Lah ini kemiringannya itu selisih 10 cm. Jadi dari sana ke sini ini turunnya di sini 10 cm agar telurnya turun ke sini. Nah, di sini ada karet agar apa? Nanti kalau misalkan dia turun dari atas, nata tidak pecah. Nah ini dari kayu, saya sarankan dari kayu reng. Jangan dari bambu, kalau dari bambu itu licin. Licin nanti kalau misalkan dia pejantan dan betinanya lagi kawin, itu kakinya bisa meleset-meleset. Nah bawahnya tetap saya kasih piupun untuk magot nantinya. Ini pengiritan dana, saya pakai plastik aja ya, kebetulan semuanya juga habis sih. Ini untuk biopun pembesarannya saja. Bedanya biopun pembesaran dengan biopun migrasi ini tidak ada. Ini ada bidang miringnya untuk migrasi otomatis. Ini nanti kalau udah ada magotnya pembesaran umur 18, 17 sampai 21 itu dikasih makan ke ternak kita sendiri. Ini nanti tinggal ini selesainya, setelah ini selesai ini baru bikin kandang pembesaran di sini. Kita buat dua susun magot, magot ayam lagi, dua susun. Nah ini harus rapat pemisah antara kamar, karena apa? Kalau tidak nanti pejantannya bisa tarung. Satu kamar ini ukurannya 1 meter kali 1 meter. Nanti isinya 5 betina, 1 pejantan. Nggak boleh lebih, kalau lebih nanti tingkat kefertilannya kurang. Ini saya sarankan dari kayu agar tidak licin. Nah, kalau dari bambu tuh licin, misalkan pejantan sama betina itu mau perkawinan bisa meleset. Ini dari kayu. Di sini ada karetnya, agar dari sana telur turun. Ini mentok tidak pecah. Estimasi biaya saya tidak kira, perkirakan sih kemarin ya. Karena kemarin reng habis 2 ikat masih sisa. Terus usuk
satu dua tiga empat lima enam satu ikat ya, kerjaan sendiri ya, nggak bisa ngalir jadi ya. Ini nanti mungkin kalau nggak hari ini besok betina-betinanya nyampe sama jagonya, mungkin itu satu pelung udah ada sama babonnya. Nanti kita ke depan akan silang-silang, kita berusaha cetak indukan sendiri nanti yang pas untuk pembesaran apa cepat besar 1 kiloan agar 70 hari kurang lebih bisa panen ukuran 1 kilo. Itu udah banyak nabotnya, tadi tinggal misahin di sini. Pupaknya juga udah banyak, tadi setiap hari udah panen 4 kiloan. Lumayan lah. Di dalam sini mungkin 1 minggu lagi udah jadi lalat semua. Ini pupa kita dipanen pagi banyak, ini kalau 5 kilo ya. Ini tutup biar gelap, biar jadi pupa. Alternatif kalau ada DOC, belum punya kandang DOC broodingnya, karena saya kerjakan semua sendiri, jadi ya apa adanya. Yang penting anak ayam sehat, hangat. Kita pakai kardus, kita pasti lampu. Ini yang saya pertama beli di OC. Mungkin di sini belum ada 1 bulan ini. Belum ada 1 bulan. Ya, lumayan lumayan gedenya tuh. Mungkin reviewnya cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, komen. Salam peternak dan budidaya makhluk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.